Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Rabbi sadri wa yasiri amri Wahlul uqdatam bil lisani Yafqahu qawli Allahumma Fatah alayna futuh al-arifin Wa, deen, wa min ahli ibadika salihin Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi Awamiraka wa nawahika Warzukna fahman na'lamu bihi Kaifanu najika Birahmatika ya arhamar rahim A'udzubillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى yusabbihulahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Masih berada kita pada 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah ini. Pada hari-hari di mana kita menyiapkan diri untuk merenung kembali dengan dihadirkan ada dua peristiwa besar di dalam bulan ini, yaitu peristiwa pelaksanaan ibadah haji dan peristiwa kurban. Maka, tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dua peristiwa ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kita diberikan kemudahan di dalam menyiapkan diri untuk melaksanakan sebaik-baiknya kepada saudara-saudara kita yang pada tahun ini mendapatkan anugerah luar biasa dijamu sebagai tamu-tamu Allah di dalam melaksanakan ibadah hajinya sama-sama kita mendoakan semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran diberikan keselamatan diberikan kesehatan yang prima sehingga dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun dan kewajiban dalam pelaksanaan ibadah haji ini beserta segala amalan-amalan sunnahnya dapat terlaksana dengan baik dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah serta dapat mengambil hikmah sedalam-dalamnya dari seluruh ritual dan spiritualitas yang didapat dalam seluruh etapa perjalanan ibadah haji ini sehingga pulang nanti membawa oleh-oleh yang paling utama adalah dengan mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus saya terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu bahwa tadi malam Ananda Hardi bersama istri tercintanya menantu kami Ananda Stasya telah berangkat pada jam 7.30 mudah-mudahan dalam beberapa tidak berapa lama lagi sudah tiba di Jeddah dan dapat memulai rangkaian amal ibadahnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah mengawali acara ini sebagaimana biasanya kembali kita mengawalinya dengan memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kelapangan, kebeningan, ketulus ikhlasan hati untuk kita semuanya agar dapat kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah dianugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita semuanya masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana-fana ini. Dan Alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi kita semuanya nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita bersama orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun, yang paling utama tentunya kita terus berupaya untuk saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita dapat menyadari bagaimana sesungguhnya segala sesuatu yang melekat di dalam diri ini, termasuk aktivitas yang kita jalani, berhari-hari, berpuluh, dan beratus hari ini. Tidaklah semuanya ini akan berlangsung tanpa izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memantapkan hati kita, dan Allah menjadikan acara ini adalah prioritas utama yang kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi kegiatan pertama, langkah pertama, dan utama mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah kita laksanakan pada hari ini dan esok. Tentunya, seraya pula kita berdoa kepada Allah, semoga tiada kesia-siaan dari apa yang kita lakukan melainkan semuanya ini Allah terima dan Allah ridhoi sebagai cara kita untuk memohon kepada Allah semoga Allah semakin membukakan pintu rahmat barokah tuntunan dan hidayah serta ridhonya bagi kita semuanya dan semoga melalui setiap huruf kata dan ayat yang kita baca setiap pagi bagi kita semuanya yang menyadari benar bahwa betapa banyaknya dosa dan kesalahan, kebodohan dan kelain bahkan maksiat kepada Allah yang telah dilakukan pada hari kemarin dan hari-hari sebelumnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya. Agar pada saat kita kembali nanti kepada Allah, kita telah kembali dalam keadaan yang bersih dan suci daripada segala dosa dan noda. Dihapuskan oleh Allah, dikikis Allah. Tidak tersisa sedikit pun bagi kita semuanya. Agar leluasa ketika itu kita kembali kepada Allah dalam naungan rahmat Keriduan dan kecintaan Allah pada kita semuanya. Dan kita pun suka cita bahagia kembali kepada Allah. Kembali dalam keadaan husul hatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok ahlaknya. Senantiasa hanya keteladanan yang dihadirkan oleh Rasulullah di dalam kehidupannya. Begitu indahnya dan begitu menyejukkan segala sesuatu yang kita dapati dari diri baginda Rasulullah. Dan kemarin, Alhamdulillah, Bapak dan Ibu bahagia sekali rasanya ketika bisa menghadiri pernikahan putri dari salah seorang sahabat kita, Ibu Sakyah, Kidayat, dan seluruh rangkaian acara. Alhamdulillah, berlangsung dengan baiknya. Maka benarlah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semuanya an sunnati famallam ya'mal bisunnati falaysa minni pernikahan itu adalah sunnahku maka barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku bukanlah bagian dariku nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sesungguhnya ketika kita mendapati peristiwa pernikahan sesungguhnya itu adalah merupakan langkah revolusi yang luar biasa sesuatu yang dilakukan oleh seorang lelaki dan perempuan adalah sesuatu yang merupakan dosa besar apabila tidak ada pernikahan di dalamnya. Namun, ketika telah terlaksananya ijab kabul itu, maka segala sesuatu yang tadinya diharamkan justru menjadi segala sesuatu yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak hanya dimensi itu yang bisa kita lihat bahwa sesungguhnya setiap perintah Allah dan perintah serta sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menghadirkan segala keindahan hakiki yang benar-benar bisa kita rasakan di dalam jiwa. Bagaimana kita bisa mendapati kasih sayang yang begitu tulusnya dari ayah dan ibu terlihat pula pada saat pernikahan itu menetes air mata ayah dan ibu ketika melepas putra atau putrinya dalam pernikahan itu. Sesungguhnya, begitu beratnya bagi ayah dan ibu ketika harus berpisah dengan putra atau putrinya. Namun, inilah sesungguhnya salah satu bentuk kurban itu sendiri, adalah bahwa mentaati perintah Allah untuk menjadi lebih dekat kepada Allah dengan melakukan yang sesuatu secara emosional boleh jadi berat. Namun, ketika keikhlasan terhadirkan di dalamnya, maka sesungguhnya itulah kebahagiaan hakiki yang bisa dirasakan maka tetesan air mata daripada ayah dan ibu bukan hanya tetesan emosional bahwa akan berpisah dengan putra atau putrinya tetapi terdapat pula di dalamnya tetesan bahagia dikarenakan bahwa putra dan putrinya telah mampu dihantarkannya pada jenjang untuk dapat melaksanakan sunnah rasulullah saw seraya pula tentunya ketika itu menetes air mata diiringi dengan doa, menghantarkan semoga hanya kebahagiaan yang didapatkan oleh putra atau putrinya. Kebahagiaan bukannya sekedar kebahagiaan duniawi, tetapi kebahagiaan yang paling utama adalah apabila pernikahan itu dilandasi semata-mata, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita dapati bahwa ketika kita berbicara mengenai pernikahan yang merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tentunya segala sunnah yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bertitik tolak pula dari apa yang telah Allah sampaikan kepada kita semuanya maka sebagaimana kita dapati bahwa di dalam setiap kita menghadiri acara pernikahan kebanyakan yang dibaca adalah surah An-Nisa ayat pertama di mana dalam surah An-Nisa ayat pertama Allah Subhanahu wa menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan Laki-laki dan perempuan yang banyak, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maka sesungguhnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saudara kita memperhatikan pada ayat pertama dari Surah An-Nisa ini, maka ketika Allah menyampaikan pesan mengenai bahwa Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan pasangan yaitu suami atau istri kita. Maka betapa Allah memagarinya dengan perintah ittaqullah pada pembukaannya dan ittaqullah pula pada penutupnya. Maka pada hakikatnya tidak ada kebahagiaan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga itu apabila tidak dibuka dan ditutup dengan landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila di dalam perjalanan kehidupan berumah tangga Ya, ternyata, terdapat permasalahan. Boleh jadi berat ketika kita menghadapinya, maka sebaiknya bersama-sama kita sama-sama menelisik, bukan melihat kepada diri pasangan, kepada kelemahan istri, atau pada kelemahan suami, tetapi sama-sama kita melihat ke dalam diri sendiri bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan pada hakikatnya, kalau usahanya kita memperhatikan pada apa yang disajikan di dalam ayat ini, maka sesungguhnya kebahagiaan di dalam perjalanan kehidupan seorang anak manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tergantung bagaimana kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kita bisa mendapati, Pak Ibu sekalian, bahwa bagaimana dalam Surah al hasyr Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyampaikan hal yang demikian. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha tangzur nafsum ma damat liwad. Bima Bagaimana Allah menyampaikan pula di dalam surah Al-Hashr ini perintah yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya Allah memberitahkan agar kita menyiapkan diri untuk bekal apa yang akan kita bawa pada hari esok. Maka kembali Allah menyampaikan ketika kita berbicara mengenai penyiapan bekal untuk hari esok. Apakah esok itu adalah esok pada saat kita kehidupan di dunia ini apalagi esok itu diartikan adalah kehidupan akhirat nanti maka kita bisa mendapati bahwa perintah Allah untuk kita menyiapkan bekal sebaik-baiknya untuk hari esok itu maka Allah apit lagi dengan perintah kata ittaqullah. Ittaqullah pada pembukaan ittaqullah pada penutupannya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah hari ini dan hari esok hanya bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hakiki apabila kita menyertai, memayungi, menyelimutinya dengan ketakwaan semata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menemudahan Bapak dan Ibu, kita bisa melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berlandaskan pada apa yang telah Allah tuntun pada kita semuanya. Baik yang terdapat pada surah An-Nisa Ataupun yang terdapat pada surah Al-Hashr Ataupun banyak lagi dalam surah Dan ayat-ayat yang lainnya maka benang merah yang sepatutnya kita jadikan pegangan di dalam kehidupan ini tiada lain hanyalah semata-mata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, Bapak dan Ibu, apabila kita telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan yang terbaik dalam kehidupan ini, maka selebihnya kita serahkan kepada Allah. Apabila kita sudah berserah diri kepada Allah, maka sesungguhnya segala sesuatunya. Allah akan berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Faida azamta Allah. Apabila kita telah bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan, maka selebihnya kita serahkan kepada Allah. Allah tidak akan pernah mencederai janji yang telah disampaikannya. astajib lakum. Allah telah menyampaikan kepada kita, memintalah kepada Allah dan Allah akan pasti mengabulkannya. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu kepada putra dan putri, e, Ibu Melisa, Putri Hidayat, Putri Pak Hidayat Nyaman, dan Ibu Sakya Hidayat. Dan juga sama-sama kita mendoakan untuk e, Ustadz Haji Deden Jainun Najib, Beliau adalah adinda tercinta dari Ustadz Mahfuzul Huluki yang akan melaksanakan pula akad nikah pada pagi hari ini. Sama-sama kita mendoakan semoga kedua pasangan ini bersama pasangan-pasangan lainnya, pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan dari keluarga kita semuanya, tetangga kita kaum muslimin dan muslimat semoga menjadi pasangan suami istri yang dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali bersama-sama kita di pagi hari ini Bapak dan Ibu menyampaikan terima kasih kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan apa saja yang diucapkannya dan apa saja yang dilakukannya atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya dan kemudian direstuinya maka hanya keindahan yang terdapat di dalamnya innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala ali sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa ketika kini kita berada dalam situasi, tidak lagi terdapat orang tua yang mendampingi kita. Saya yakin sekali Bapak dan Ibu bahwa kebahagiaan akan menyelinap demikian kuatnya di dalam diri ketika di dalam tidur pun, Allah hadirkan ayah dan ibu atau salah satu dari keduanya hadir dalam mimpi kita. Maka, bahwa mimpi yang sekejap itu rasanya bisa menghadirkan kebahagiaan yang panjang sekali ketika kita terbangun dari tidur kita. Apalagi kalau usahanya dihadirkan di dalam mimpi itu, suasana yang sangat membahagiakan. Kemudian, terkenang kembali bahwa bagaimana silaturahim antara kita dengan ayah dan ibu kita. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah mudah-mudahan kebahagiaan dalam perjumpaan seperti ini Allah kabulkan kembali agar kita berjumpa kembali dengan ayah dan ibu kita pada saat nanti bersama-sama insya Allah di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap pagi pula kita membangun jembatan agar kita dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan limpahan kasih sayang dan rahmatnya di jannah terbaiknya dengan terus berupaya kita mendoakan ayah dan ibu kita. Doa yang dihantarkan oleh seorang anak, apapun kualitas seorang anak itu, kualitas ibadahnya, kualitas ketaatannya, maka tidak ada hijabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan kabulkan dalam keadaan apapun seorang anak itu, menyampaikan doanya kepada ayah dan ibunya. Begitu juga sebaliknya, tidak ada hijab, doa yang dihantarkan oleh seorang ayah seorang ibu atau keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk putra dan putrinya. Maka kembali bersama-sama di pagi hari ini kita memohon kepada Allah semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Di lapangan kuburnya Allah terus menghadirkan cahaya dan kelembutan serta kesejukan baginya dan semoga bagian dari taman-taman surga menjadi taman-taman kebahagiaan yang hakiki, yang tiada tara sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun pada ayah dan ibu kita boleh jadi dalam usia senjanya kini. Tidaklah sekuat lagi seperti dulu, tidak segagah dan tidak secantik dulu. Sama-sama kita mendoakan semoga kita putra-putrinya tetap diberikan keistiqomahan untuk menjadi putra-putri terbaik dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk keduanya, menyayangi mereka, memperhatikan mereka, dan mendoakan mereka. Semoga Allah berikan umur yang barokah dalam kesehatan yang prima, melaksanakan ketaatan dan ketakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti, ketika kembali kepada Allah, semoga dikembalikan pula dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, setelah tadi bersama-sama kita mengantarkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pasangan Anda dan Melisa, Putri Hidayat dengan suaminya Aigerin Hafiz Sucipto yang telah melaksanakan akad nikah kemarin, maupun Ananda Haji Deden Jainun Najib, adinda tercinta dari uh, Ustaz Mahfuzul Huluki, akan melaksanakan akad nikah jam 8 pada pagi hari ini. Dan juga kepada saudara-saudara kita semua lainnya yang tidak kita mengetahuinya, semoga Allah uh, berikan anugerahkan keluarga yang sakit, nah, mawaddah warahmah rahmah kepada bapak dan ibu para peserta yang dalam keadaan sakit ataupun sanak dan kerabat kita terus kita mendoakan bapak dan ibu. Walaupun kita tidak pernah berjumpa, walaupun kita berjauhan. Namun kita harus yakin kepada Allah bahwa ketika seorang hamba menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita sama-sama mengaminkannya, maka Allah akan kabulkan apa yang kita minta dan Allah akan pertautkan kita dalam silaturahim yang indah. Semoga Bapak Ibu yang dalam keadaan sakit, Allah berikan kesembuhan, kesehatan yang prima, diberikan kesabaran dan keikhlasan, dan semoga sakitnya, ujian-ujian yang dihadapinya, menjadi cara Allah untuk meningkatkan kualitas dan kadar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu SWT. Dan sama-sama pula kita mendoakan pada pagi hari ini, baru saja saya menerimanya, untuk cucunda dari Ibu Popi, peserta kita, di mana cucunya bernama Kaisar Jafir Alexander akan melaksanakan hitanan pagi hari ini. Kita sama-sama mendoakan -sama semoga semuanya bisa berlangsung dengan baik dan semoga cucu Anda tercinta menjadi cucu yang soleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, patuh dan taat dan cinta dan sayang kepada ayah dan ibundanya, menjadi cucu yang penyejuk pandang mata tidak hanya bagi keluarga, namun juga bagi masyarakat yang berada di seputarnya dan siapa pun berinteraksi dengannya. Dan semoga pula menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu pada pagi hari ini kita akan membaca insya Allah ayat ke-110 sampai dengan ayat ke-115 eh, dari surahut, surah Hud surah ke-11. Melanjutkan ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. Yang kemarin eh, eh, tidak sempat eh, untuk dibacakan uraiannya oleh guru kita Profesor Asin Sako menunggu mudah dan pada pagi hari ini kita dapat bisa melihat pesan-pesan apa saja yang terkandung di dalam ayat ini. Menunggu mudah dan Allah berikan kemudahan, keseksamaan bagi kita semuanya dan semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya bagi kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu semoga doa-doa yang kita hantarkan menjadi doa yang Allah kabulkan Allah berikan yang terbaik bagi kita semuanya. Mari sepenuh hati kita membaca umur Al-Quran, Al-Fatihah. <tuh> A'untubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. ya middin. Iyaka na'amudu wa iyaka nasta'in. Ihdinas suratal mustaqim. Suratal ladhin an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Walad. Dolin Amin Dan pada pagi hari ini insya Allah akan didampingi oleh Adinda Faridah Toyib. Dan ada permintaan kemarin Dari salah seorang peserta Tolong diberi jedah waktu sedikit Katanya setelah Saya membaca dengan Adinda Faridah membaca agar Sempat mengambil nafas sedikit Katanya Dan Adinda Faridah bisa mengabulkannya. Amin Alhamdulillahim من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا

وَلَوْ لَا كَلِمَةٍ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَا وإن بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْ أُمُورٍ

وإن كلا لما ليغفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعم.

إلى الذين ظلموا فتمسكم فتمسكم النار وما لكم فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ وَمَا لَكُمْ أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل

وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات. إن.

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۖ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۖ سنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله لا مُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ